Fatin, 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 Fatin. Tapi yeah, sekarang ni semua orang tak puas hati. Awak tak berikan jawapan yang betul lah. Eh, awal ya. Baru. Apa awal dalam menu kedua ni? Tak, okay, tak bagi jawapan. Tadi Suki cakap tanduk. Ada yang jawab pisang tanduk. Okey, itu sama lah geng awak lah tu okay kan. Tapi sebenarnya jawapan dia penonton yeah, Sugi mestilah pisang kaki. Pisang kaki ya, ya sebab pisang dia kaki dia main bola. Dan dan ramai-ramai yang menjawab betul Tania. Betul. Awak nanti Sugi belanja awak kudapan petang. Saya akan cuba. Okey. Okay. Dan kita ada satu lagi. Kalau lagi? Awak mungkin tadi saya dah bagi. Mungkin okay, awak pula ada teka-teki. Saya kena fikirkan teka-teki lah. Alamak. Okey, beri saya masa. Saya akan fikirkan teka-teki. Eh, takut pula teka-teki. Okey, okey, okey. Pisang apa? Yang bangun di bawah belayar. Bukan. Oh, pisang apa yang bangun pagi? Awak tahu tak jam pasti? Apa awak gelap? Tak, nanti kita tanya penonton lah. Okay. Saya minta bantuan penonton semua untuk kita jawab. Kejap lagi kita akan kongsikan jawapannya. Okey, okey. Okay, okay. Sekarang ni kami kongsikan bersama dengan anda kuih karas. Kuih karas. Saya sempat baca komen-komen di Facebook sebenarnya daripada Siti Nur Syafi Cik Nur. Katanya, saya suka kuih karas sebab masa zaman kanak-kanak, arwah nenek saya buat dan jual. Selalunya musim kenduri memang tak menang tangan dan istimewanya adalah uniknya kuih karas arwah nenek saya menggunakan acuan dari tempurung kelapa yang ditebuk lubang-lubang kecil. Okey, kalau saya pun kalau kenduri-kenduri di kampung-kampung, kuih karas ni memang pasti ada. Dia tak ada letak kat pinggan, dia letak terus malam-malam tu. Pernah cuba buat tak? Gagap. Okey, okey, jadi kita terus bersama dengan Cik Siti Nur Amira untuk tunjukkan kepada kita macam mana sebenarnya nak buat kuih karas ni. Oh, macam ni rupanya. Nampak menarik kan? Okey, kita kena ni sikitlah tinggi sikit. Okey, kalau kalau boleh kan Puan Amira kongsikan jugaklah macam mana agaknya macam mana nak mula. Memang kena ada alatan-alatan ni ataupun ada juga cara-cara lain kalau dah moden kan sekarang ni? Sebenarnya yang kita apa tu orang kita modify lah yang kalau dulu orang kata macam tadi tempurung. Buat tempurung kan lepas tu buat tempurung depa ada setengah orang dia gantung untuk nak senang tak mau berat. Ada ke gantung? Setengah orang dia gantung ni untuk nak tak mau berat. Lepas tu dia boleh senang untuk menghayun bagi ulatan elok. Okey. Okey, okey, okey. Yang asas bahan asas ni adalah tepung beras. Tepung beras, beras sekalian dan juga air pastinya. Air lepas tu dengan gula. Gula. Okay. Gula apa tu? Gula biasa ke? Ya, gula putih biasa je. Okay. Gula putih biasa. Tapi apa yang menarik perhatian saya sebab dia macam lipatan tiga segi tu, saya nak tengok macam tu caranya. Nampak mudah kan, Sugi? Tapi kuih karas ni dia sedap kalau tak berminyak. Macam mana untuk kita nak elakkan untuk dia kering sekering-keringnya? Sebenarnya dia kena toslah tapi untuk nak menjaga macam kita duk masak selalu cucuk-cucuk pun orang kata tu nak kena. Nak kena dia kena api kuatlah. Kena api kuat. Bila api kuat betul-betul kuat tu baru kita masak benda tu. Baru dia yang tu kita dia tak serap minyak lah orang kata kan. Okey. Dan dia juga kena toslah macam karas ni memang saya tos untuk 2 hari lah untuk sebelum saya packing. Okey, tapi kan Puan Amira, kalau kita tengok ini kuali yang kecil tapi adakah proses dia tu kita boleh juga ini sebab kita nak tunjukkan demo mungkin yang digunakan lagi besar lagi cepat lagi untuk kita hasilkan satu persatu kan? Dia memang satu persatu. Memang kena buat satu persatu. Yang ini memang kena kuali kesabaran. Orang rajin, orang sabar. Itu antara komen di Facebook katanya yang nak buat kudap-kudapan yang goreng-goreng ni memerlukan kesabaran yang tinggi. Betul. Wow. Saya kami setuju dan Cik Amira daripada logat awak ni kami dapat katakan awak orang utara. Betul. Okey, dan memang kuih karas ni orang kata famous dekat Perlis ke? Saya baca dia famous dekat Perlis, betul ke? Dia selalu orang kata kalau banyaknya kata orang belah utara lah. Belah utara banyak sebenarnya. Okey. Tapi saya tak lihat tentukan sebab sekarang pun bila saya buat berniaga ni baru saya tak ada yang dari Johor pun ada. Dari Melaka, dari Negeri Sembilan. So kita tak lihat tentukan sekarang ni sebab ramai pun yang dah buat kan. Kalau nak kata kami warisan. Orang kena warisan. Bukan juga. Tak boleh nak kata macam itu. Boleh kongsilah sama-sama kan. Awak belajar daripada siapa sebenarnya nak buat kuih karas ni? Daripada Turun Tumurun. Okey, ini pastinya sedapnya. Okay, tadi kawan saya, Puan Amira, dia kata dia nak belajar. Dia pun kawan utara, dia masya alam. Saya ke situ sebab saya nak cuba juga. Yang tadi minyak kan panas sangat. Takut nak cuba. Kalau yang ni boleh lah kot. Yang ni boleh, boleh. Puan Amira, okey. Okey, saya ni je lah. Nak diri kah? Nak diri kah? Nak duduk? Apa? Saya jadi pemerhati. Awak macam itu antara tugasan sebab awak. Sebab saya dah berantara. Pegang ikut keselesaan. Okey, boleh. Okey, satu, dia cepat-cepat. Wow. Dia kena tangan ke
jugalah dia. Laju sikit. Okey. Sebab dia nak membulat tu sebenarnya. Ini bukan kuih karas. Ini kuih serabai. Kuih serabai. Serabai. Tak apa, tak apa. Ini tak cubaan apa, pertama. Okey. Puan Mira, mungkin sambil-sambil Sugi nak hasilkan satu kuih karas tu, boleh kongsikan juga di mana agaknya mereka boleh dapatkan ataupun nak tengok juga antara idea-idea kuih karas dilakukan. Okey. Cik Mira, bila kena stop ni? Boleh je. Boleh dah. Boleh dah. Pusing. Boleh. Pusing lagi. Apa nama? Kalau nak cari saya, kat Facebook boleh. Di page Nasmira. Okey. Untuk TikTok dengan IG. Okey, untuk TikTok dan IG Nasmira02. Nasmira02. Okey, di hujung ni mungkin boleh kongsikan juga kalau mereka nak hasilkan kuih karas ni, apa agaknya tips daripada Mira sendiri? Kena bertahan. Oh, itu saja. Kena bersabar. Kena bersabar, kena bertahan. Ya, sebab apa dia nak siap dia pun macam saya pun nak siap yang tu pun dalam sejam. Okey, okey. Satu lagi, macam mana untuk kita elakkan daripada dia cepat lemau? Sebab lemau tu sebenarnya penjagaan kita sendirilah. Kalau kita pemalas nak jaga. Bolehlah dalam balang kan? Bolehlah balang bagi kedak punya penutup. Janganlah duduk tok-tok main tok dalam plastik je kan? Tak boleh lah macam betul-betul. Itu kan depends on dia punya self lah. Betul. Ini kalau simpan lama-lama ni, dapat makan sambil tengok TV, memang sedap. Sebab susah dapat. Saya nak cubalah. Awak tak nak cuba ke? Tak. Tak apalah. Tak apa. Ada orang komen kata mungkin selepas ni kena makan krepek sahaja supaya kurus macam Fatin dengan Suki. Janganlah macam tu. Janganlah makan krepek hari-hari. Apa pun kita cuba kuih karas ni. Alright. Suki nak cuba. Kita nak tengok kerangupan dia. Okey? Oh my god. Sangat. Ini betul-betul fresh from the kuali. Yang tu dia.